kali ini saya sudah selesai fitness. Sekarang saya mau tunjukin sama teman-teman kegiatan belanja. Ini taruh di mobil untuk fitness tasnya. Saya tuker. Ini saya mau beli minuman. Minuman di Jerman begini pakai plastik ya. Nanti bisa tuker botol. Bawa tas sendiri kalau mau belanja karena nggak ada tas plastik ya kalau ke supermarket. Ini ada tempat untuk masukin botol. Jadi kita dapat bon ditukar sama uang. Jadi ngangkat botol minuman ya sendiri, ngangkut sendiri, ngambil sendiri, nggak ada yang ambilin ya. Jadi harus kuat karena di sini serba melayani sendiri. Apa ya, saya perlu minuman apa selain itu? Mungkin ini apa soalnya? Ini es yang lagi diskon aja. Kalau pilihannya kan banyak ya, tapi kita pilih yang paling murah. Jadi apa lagi? Pung sekalian ingat tisu, ini kebutuhan pokok. Tisu buat di toilet. Tanpa tisu orang Jerman nggak bisa. Terus ini saya perlu ini juga buat tisu buat rumah ya, buat apa namanya, buat tapi ini lebih murah di mana, di sana, di sini. Saya mungkin ambil yang lainnya di sana. Oh, saya lupa lagi. Aduh. Okay. Ada satu toko lagi yang jual segala macam untuk serba gitu ya, lebih murah. Jadi harus pinter-pinter kalau belanja gitu ya. Namanya ibu rumah tangga kan harus bisa mengatur keuangan. Jadi bukan cuma asal comot ya. Kalau asal comot ya bisa-bisa tekor. Saya harus fokus mau beli apa ya hari ini. Oh, beli susu sama rencananya besok saya nggak mau belanja, jadi saya harus siap juga sih buat kebutuhan paling nggak 2 hari ke depan. Saya udah ada nasi di rumah, cuma pasta ini diskon apa ini? Kalau lagi diskon boleh lah, satu deh. Biasanya harganya bermacam-macam. Kalau mau belanja tuh cari yang paling bawah biasanya. Roti masih ada, selai masih ada, eh,
saya minum banyak susu. Sebenarnya bisa beli di peternak sapi di sebelah sih. Di sebelah rumah kan ada peternakan sapi, cuma saya nggak tahu caranya. Bisa tanya sih tetangga-tetangga, cuma tahu deh. Takutnya nggak segampang itu kalau beli eceran ya, itu kan peternak biasanya jual sekaligus. Jerman kalau masukin belanjaan ke keranjang harus cepet karena kasirnya cepet banget. Jadi nggak ada yang bantuin kita ngepak barang atau masukin belanjaan, kita harus masukin sendiri dan harus cepet geraknya. Ini di sini saya mau cari celana buat anak saya karena di pasar loak atau di toko barang bekas nggak dapet. Dan anak saya udah ngomel-ngomel katanya perlu celana yang buat musim dingin dia kalau pakai jeans biasa. Ini ya, saya dapat apa namanya kopi di sini. Murah-murah tapi udah habis. Ini kan buat perempuan di sini. Masuk baru segini namanya. Belanjaannya udah lengkap tapi harus masukin ke mobil. Masalahnya bukan masukin ke mobilnya, bawa ke atas ke rumah saya yang di atas letaknya di apa namanya lantai. Harus lewat ini ya, lewat tangga. Jadi semua ini barang saya harus angkutin ke atas. Jadi makanya saya harus fit kuat. Bukan buat apa-apa ya, buat kerjaan sehari-hari. Bersinar setidaknya, tapi dingin banget. Mas sweat. Cari parkir karena udah penuh. Sini boleh parkir gratis 2 jam. Tapi harus pakai itu, nanti saya tunjukin pakai apa namanya. Pakai tanda parkir. Kalau enggak kena denda 20 euro, lumayan.
yang lewatin. Saat di kaca. Ya ini harus pakai begini. Ya ini buat tanda parkir jam berapa datang. Nanti dilihat. Oke, makasih ya udah nonton video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.